قال الشيخ المؤلف الشيخ حسن ابن زين العابدين رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بالإعدام والإيجاد، المنزه عن شوائب النقص والأضداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القديم المخالف لما عداه من الكائنات، الباقي وهالك كل ما عداه من المخلوقات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، المبلغ كل ما أمر بتبليغه من رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيع علم النبيين. Itu kita lalui ambil khutbah Arab dulu, lepas kita kembali kepada terjemah dia. Bismillah, dengan nama Allah, ialah Tuhan yang amat pemurah di dalam negeri dunia ini. Dia tafsir nak nyata kata pemurah tu umum lah dalam dunia ini. Bila pemurah dalam dunia ini, pemurah yakni dengan segala hambanya di dalam dunia ini, dalam negeri dunia ini. Mana pemurah dengan segala hambanya, sama ada hambanya yang beriman ataupun yang kufur, yang taat ataupun yang derhaka. Itu makna pemurah di dalam negeri dunia ini. Lagi pula Ar-Rahim, amat mengasihani. Jumlah ini, amat mengasihani. Ada ayat jumlah, Tuhan yang amat penyayang, ataupun juga amat kasih sayang. Macam-macam lah tu. Kesimpulan marinya, nak rakyat kata Allah ni amat sayang. Ini saya ketapah dia sayang akan hambanya yang mukmin. Itu tafsir khas. Nak rakyat kata makna rahim ni khas dengan hamba yang mukmin je. Nah, hamba yang kufur sedangkan hamba dia juga, makhluk dia, kejadian hak dia. Tapi ia tak panggil sayang, hamba yang sayang, tak panggil gitu. Hak mukmin dia hamba yang ia sayang. Dan sayang dipanggil. Mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Hak dalam dunia ni panggil murah. Dah akhirat panggil sayang. Tapi dia sayang hak di akhirat ni, dia beri di dunia ni, beri iman. Kerana iman itu syarat bagi dapat nikmat ini di akhirat. Tambah pula taufik amalan pula, amalan soleh itu sebagai tambah pangkat di akhirat tu. Itu tandanya sayang. Orang mukmin jadi yang menjadi ke hamba yang beriman, tandanya tu dia sayang.
Kalau duk kufur mari, akhir-akhirnya tukar kufur jadi berime. Ha, sesananya mo yang ya saya. Dia buat sahabat sin dulu tu. Ha, nah, akhirat. Ha, itulah makna Rahman Rahim. Gak kita duk baca semua perkataan ini. Dah hari-hari boleh katakan begitu. Ha, bak jadikan amalan kita harian. Dia panggil amal harian. Maka bismillah, nak minum bismillah, anak turun tangga bismillah, bahkan nak ambil itu ini pun bismillah. Cuma kita lah dah jadi terlupa je. Semua kita dah baca ni. Alhamdulillahil mufaridi bil i'dami wal ijad. Kalau bagi wal ijadi lah. Ha, kita menjadi sajak, kita mati. Ha, disakinkan kerana sajak. Yajumah kata segala puji. Ha, Yajumah berkata segala. Ha, nah, ada ke? Puji-puji itu. Ha, ada ke? Jenis puji itu. Ha, jadi nak ayat kan tu? Nak ayat kata alih la pada al. Alih la pada al. Panggil alih la jenis. Melengkapi segala bagai puji. Ha, maksudnya tu, abang yang kata sini, segala puji, yang ni segala bagai puji yang empat. Ha, nah, segala puji, yang ni segala bagai puji yang empat. Ha, kan puji dia ada empat bagai, puji qadim, bagi qadim, Allah puji dia sendiri, itu satu bagai. Yang kedua, Allah puji makhluk dia, panggil puji qadim bagi hadis. Ha, dua. Yang ketiga, puji hadis bagi hadis. Ha, kita sama kita ada puji. Ha, ada puji dia tu baik, dia tu berjuruh. Ha, ada puji Nabi-Nabi alaihi mussalatu wassalam. Yang puji makhluk, yang kena puji pun makhluk. Ha, bagi ketiga, panggil puji hadis bagi hadis. Soal lagi, kita hamba puji Tuhan tu. Ha, puji hadis bagi qadim. Ha, tu segala bagai yang empat tu. Semua tu lillah, bagi Allah. Al-mufaridi, yang tunggal. Ha, yang tunggal, yang esa. Ha, mufaridi, yang tunggal, yang esa. Tunggal dengan apa? Mufaridi bil-i'dam. Yang tunggal ia Allah dengan metiadakan. Dia tulis dia. Kalau meniada, korang cakap juga. Ha, meniada, ha, mentiada sini tulis ngata. Nah, pada yang tunggal ia dengan meniadakan mungkin. Itu kedai mafu'u. Bil-adam, ai-adamil mungkin. Ha, dengan meniadakan mungkin. Wal-ijadi. Dan dengan mengadakan dia ke mungkin. Allah satu je. Mengada, meniada. Ha, pasti kita buh masuk situ lah. Mengada saat ni kita tengok lah. Ha, kalau gapa masalah mengada. Kita makan kenyit. Ha, mengenyit masalah mengada. Ha, nah. Ha, kalau kita minum air. Ha, puas dahaga. Ha, melakukan puas. Mempuas dahaga. Maksudlah kata ijab, idam, ijab, idam. Tu dah dua tu ya kita. Ah, nah. Mati. Maksudlah idam, meniadakan. Ah, habis. Maksudlah meniadakan. Habislah. Maksudlah meniadakan. Ah, ikutlah. Mengenyang. Atau masalah ijab. Maksudlah melakukan, mengadakan. Ah, mengenyang, menyubur, mensubur. Ada memuas dahaga, menghanguk, memutus. Okay. Semua tu masalah ijab. Bila kebalik tidak, masalah idab. Siapa yang melakukan, meniada dan mengada? Allah je. Itu kata, wahdaniyah pada af'al. Habis itu kata, syirik tak ada kena mengena. Habis itu saya tak takut lah. Ada takut mengaji, berhenti. Jadi buat hukum yang tak reti gitu. Ngaji reti. Jadi cakap lah tu. Kalau tanya siapa pergi bekas Allah, apa syirik tu mana? Dah.
Alhamdulillahil munfarid. Tengok dia isyarat dah. Oh, ayuh ketebah ni gak. Dia panggil bara'atil istilah dah ni. Ha, kita ni perkara tauhid ni. Ayyatiyal mutakallimu amamal kalam ataupun awalal kalam bima yus'iru bimaksudihi. Itu panggil bara'atu listihlal. Ha, bara'atu yalah, bara'atu istilah dipanggil. Bahawa mendata oleh mutakallim di awal perkataan dia tu macam awal khutbah ni gak. Wak mari dengan barang yang menunjuk dia dengan maksudnya. Ha, maksud dia karya kita ni nak buat apa maksud karya kita ni? Ha, maksud karya kita nak buat ilmu tauhid. Lalu wak mari dia khutbah. Alhamdulillahil mufaridi bil-i'dami wal-ijaz. Segala puji, segala bagai puji yang empat itu ialah bagi Allah. Tertentu ia bagi Allah. Kalau pakai lalil iftisah. Ataupun mustahak bagi Allah. Ha, kalau pakai lalil iftisah. Tertentu pakai lalil iftisah. Boleh jumlah tertentu. Nah, mustahak dipanggil lalil istihqaq. Bagi Allah yang tunggal ia tunggal dengan meniadakan mungkin dan dengan mengadakan dia. Itu mengada meniada dia je. Ha, dia je. Tak capu kursi dengan yang lain. Tak ada. Sama ada kursi itu betul itisal je panggilkan mutasil. Ataupun kursi dengan betul infisal panggilkan mumfasil fil af'al. Tak berlaku. Lagu mana hak kamu pasir? Ha, pasir. Kamu buat langit, aku buat bumi. Ha, apakah kamu buat langit, aku buat bumi. Tak juga pasir itu. Sebab apa kalau pasir itu? Bukan semua makhluk bukan hak dia. Dia buat hanya langit. Bumi tak ada buat. Ha, jadi bumi bukan makhluk dia. Tuhan apa? Bukan Tuhan masa. Bukan perbuatan itu dia saja buat. Ada yang lain buat. Ha, kalau dengan jalan mutasir. Lagu mana mutasir? Ha, supaya kita kata kerak kayu. Kerak kayu dengan pakai gaji kata. Ha, pergi dua orang. Gru. Putuh. Orang dua orang dia kerak. Dia panggilkan mutasil. Ha, pada apa? Mustahil juga. Apa? Allah buat. Ya je tak ada orang lain. Ha, itulah sehari ikat lah. Ya tu kata munfarid yang tunggal. Ha, lepas tu boleh tu ikat lagu tu dah. Tak ada apa. Makan, minum, nak buat ke apa buat lagi. Tu ikhtiar usaha. Dia panggil usaha tu. Apa berkecek? Berkecek turut lurah. Turut bahasa. Ha, bahasa berkecek bahasa mana? Berkecek turut tu. Iktikad kita Allah je. Ha, habis tu sakit. Nak berubat ke tak boleh berubat? Ha, tak usah. Tak ada apa nak tawakal Allah. Nak redha dengan qada Allah. Tak ada apa. Nak akal tak usah akal? Usah akal. Tak ada apa. Ada wajib lah akal. Lepas tak akal lapar. Ada lapar. Ada nak akal. Lapar pun aku nak redha kata Allah Ta'ala. Bukan rezeki nak makan. Ha, tak apa. Dah tinggi gitu lah. Takut buat sekat-sekat jalan lah. Ha, tiba-tiba tak boleh. Plom. Ha, aku jadi teh sungguh tak apa. Redha. Tak apa. Ha, itulah itulah kita ni bahasa adat wali Allah Ta'ala menjadi. Pasal nak dapat sewaktu kena melalui usaha. Dah buat macam tu. Lalu itulah kita pun usaha. Ha, usaha tu dah bina tahan tikak kita. Tak boleh beri bekal. Ada tikak kita ada. Tapi usaha. Ada yang tikak tu tak boleh beri bekal. Lapar kita makan. Usaha makan. Nak boleh ke makan. Cari dulu benda tak ada. Ha, cari. Sudah cari dah. Ha, cara-cara buat pula. Ha, semua tu usaha. Beri bekal. Allah. Ha, kata. Itu dia panggil al-munfaridi bil-i'dam. Wal ijaz. Ha, klik pada wahdaniyat. Kalau ngaji usul, kalau ngaji sah dia panggil tauhid af'al. Ha, tu. Lagi pula sifat lagi. Saat ni sifat yang pertama lillah lah al-munfaridi. Mari sifat yang kedua. Al-munazzahi an syawa'ibin naqsi wal abdadi. Ha, ni hamzah di atas. Jadi ijad masdar ni abdad jamak pada zidd. Apa dia? Lagi pula yang maha suci ia. Ni kecek dengan bina mafu'u. Yang ni isim mafu'u dengan makna isim fa'in. Tu keadaan pula lah lah. Al-munazzahi tu kelima isim mafu'u. Tapi dengan makna al-mutanazzihi. Halih bak. Bak jatuh jumlah.
yang maha suci. Kalau kekal taman nasak, al-munazih yang dimenyucikan. Jadi Allah Ta'ala ni tak maha suci lagi, kena duduk menyuci. Tak, Allah Ta'ala yang maha suci sedia kala. Tak ada siapa-siapa hidup menyuci. Sebab tu al-munazahi, kalau nak terpersih Arab, ayil mutanazihi. Bila hak jawi ni, tak apalah. Lagi, yang maha suci ia Allah. Maha suci, an, daripada syawaibin nafsi, daripada segala yang bercampur kekurangan. Campur-campurannya panggil syawaib. Supaya kita ambil air, biasa campur dengan gula, jadi manis. Campur dengan serbuk, tak jadi merah, kuning dan sebagainya. Dia panggil campuran. Maka Allah Ta'ala suci daripada segala yang bercampur kekurangan. Sampai itu wajib kita nanti ke mustahil. Tiap-tiap sifat kekurangan itu mustahil atas Allah. Sebab kalau dah Allah Tuhan maha suci daripada sifat kekurangan. Apa sifat kekurangan? Sifat yang jadi kurang oleh mereka yang bersifat dengan dia. Sebab sifat dengan tuli, maka tuli panggil sifat kekurangan. Apa? Sifat yang jadi kurang oleh mereka yang bersifat dengan dia. Tengok orang jangok cukup seko itu ini. Tengok jangok di atas bawah di kanan. Cukup. Cukup tali eci pok sampai eci belakang. Maka siku belakang lah. Bawa kecek kena duduk hai. Jatuh. Mula nak pergi melekat jatuh dah tak ni. Bagaimana duduk dia? Bagaimana duduk dia? Dia orang cuy. Dia telinga berat. Kau gelo berat telinga je. Dia gelo tak gelo jana dia tengok. Bagaimana tak ya? Ya. Bagaimana? Ya. Nak pergi mana? Hai. Baru hai je baru. Pas pun kilo. Dah saja kau tahu kau tumbuh. Kalau timai kilo naik berapa? Itu kata lingkau je berat. Itu lah. Nak pergi mana tu? Tu tak pergi situ. Baru dia jawab. Allah tu terik kita. Kering tak main dengan dia. Orang panggil apa? Panggil orang kurang. Kurang tu mana? Tu lingkau berat. Tak ada tulis lagi. Berat dia. Kurang. Itu panggil sifat kekurangan. Gitu. Pemain tu hai kena duduk situ sini. Tak kerti dia panggil lah. Hidup meh dengan jiran jisai dia panggil. Maha suci tak ada kena mengena asal kita. Itu maha suci. Bahasa kapa kata tak kena mengena. Supaya dia kata gila ke Nabi-Nabi lah. Kena ke dia kata. Tak ada kena mengena lah. Itu panggil maha suci orang Nabi daripada gila. Tapi tuduh hai juga macam-macam. Itu panggil maha suci lah tu. Allah itu yang maha suci daripada segala yang bercampur kekurangan. Sifat kekurangan sifat yang menunjuk atas jadi kurang mereka yang bersifat dengan nyok. Dan segala lawan abdad, jamak pada did. Did dengan mana limutlaqit tanafi. Segala lawan. Maksudnya segala yang lawan ataupun lawanan. Yakni, nak tafsir sekali lagi. Maksud kata maha suci daripada segala yang bercampur kekurangan dan segala lawan itu apa maksud? Yakni tiada datang segala lawan sifat kamalaknya. Sifat kamalak bagi Allah. Sifat kesempurnaan bagi Allah tak datang oleh segala lawan itu. Sifat kamalat seperti wujudnya Allah. Lawannya dia apa? Adam, tak ada Allah. Sifat Allah wujud wahdaniyah esa. Lawannya dia berbilang. Semua tu maha suci. Sifat Allah bersalahan, tak serupa bagi sekalian baharu. Lawannya dia serupa. Tu semua tu maha suci. Kau tengok hurayalah. Ini sebagai dia dah buat tajuk di awal khutbah. Bagi nak menyata isyarat, dia kata kitab ni nak pergi bercara tauhid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qadimul mukhalifu lima adahu minal kainati. Kalau baris tu terjemah dia, dan naik saksi aku. Terjemah naik saksi aku. Terjemah menyaksi.
Dan naik saksi aku. Mana aku mengaku. Nah. Aku mengaku bahawasa tiada Tuhan. Apa Tuhan? Yang disembah dengan sebenar. Itu panggil sifat kasifah. Nak menyatakan di wakil. Apa Tuhan? Mana yang disembah. Kerana ilah-ilah dengan makna ma'luhin. Dengan makna ma'bud bihaqin. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Yang pada i'tibar wakil. Ada. Tuhan yang disembah dengan sebenar tu dengan kira wakil diri perkara. Tidak dengan i'tibar i'tikak. Kalau i'tibar i'tikak tu orang kafir. Bila dia i'tikak kata supaya majusi, dia i'tikak kata api. Satu daripada Tuhan. Dia panggil isnainiyah. Tuhan dia dua. Nah, Tuhan menjadikan nur, Tuhan yang menjadikan zulmah gelap. Tu kalau tilik pada i'tikak dia kata sebenarlah tu. Pada wakil dok. Kalau itu nak kedek gitu. Bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar, yakni pada i'tibar wakil. Dengan tilik pada ini perkara tak ada malaikat Allah je. Ada pun i'tibar i'tikak banyak sebenar. Orang i'tikak muka ni Tuhan dia sembah muka tu. Jadi isi dia sebenar i'tikak dia. Padahal usa ia wahdahu. Kita ngaji nahu kata wahdahu tu lafaz wahda idhafah ke hadome di melafaz tu apa dia makrifah tapi takwil dengan isim nakirah kerana tidak jadi ha malaka isim nakirah wahdahu jadi ha maknanya ha dan makrifah takwil dengan isim nakirah wahdahu ay munfaridan jumhur kata padahal esa ia Allah hak yang kita mengaku kata tidak ada Tuhan malaikat Allah padahal ia yang so la syarikalah hamba kata wahdahu yang so itu isyarat kepada wahdanya so pada zat dan sifat manakala mai sekali lagi la syarikalahu tiada yang sekutu bagi tiada yang kongsi kita boleh kita ada tiada yang kongsi sekutu kongsi baginya bagi Allah itu isyarat pada tiada yang sekutu yang tiada sekutu pada segala perbuatan. Nah, tak ada yang sekutu, tak ada yang kongsi pada segala perbuatan. Tengok i'tikad kita dok kemah gitu. Apa berkaitan kita itulah i'tikad kita tadi jadi qarinah haliah yang memalingkan. Tapi kalau terkecek ambil ubat makan, pak setelah ubat hilang. Oh, ubat ni baik we. Patu-patu we adalah. We jadi perak campang ubat ni. Nah. Senak perut, kembur perut, ni dia. Kalau mau metar, ketuk boh. Itu dia. Mungkin sondak boh tu baik hari. Oh, ubat ni patut. Tengok. Baik, baik, ubat ni baik. Kalau mau dia, ketuk lalu. Itu dia, dek. Itu ubat tu baik. Pas kena ke tak? Kena lah ubat tu baik. Beri bekah. Beri bekah lah, syarikat lah. Tak ada rakyat beri bekah, rakyat tahu ubat ni baik sungguh. Oh, ubat ni baik sungguh ubat ni. Tu dia dia. Itulah apa yang kata apabila kita kecek gitu bahkan kita kata je ubat ni dapat menyembuhkan penyakit, ubat ni dapat menghilangkan penyakit 1, 2, 3 bilah. Oh, ubat ni jadi banyak karo wayo yak kusiak dia ni. Banyak karo jadi ni. Apa tu? Isna majazi. Bila majaz dia kena ada qarinah. Qarinah haliah. Apa haliah? Kelakuan orang mukmin pasal mana kelakuan orang mukmin? Pasal ketika Allah jauhi bekas jalan tak boleh. Haliah tu lah. Dia memalingkan daripada makna zuhir. Sebab tu kalau kata makanan ni yang mengenyek. Air minuman yang memuas dahaga. Muraknya Allah yang yang mengenyek dengan sebab macam ni. Maknanya gitu. Ambatallahu rabi'ah. Bila kajak tu ambatar rabi'ul babla telah menumbuh oleh hujan akan pokok sayuran. Tu sana menumbuh pada hujan isna majaz dia panggil. Ataupun dia panggil dalam ilmu ma'ani majazun fil aqli. Ataupun dia panggil majazun aqliyun, majazun fil isnad. Panggil juga ataupun panggil salah lagi isna majazi. Tu dia. Baik. Lain mana kita ada sebut syirik juga takut. Kita tak faham makna takut sungguh.
Orang penaka je satu bu lari selalu dah. Juga sedap mengosak lah orang. Ya dah tahu penakut rasa sedap saya mengosak orang penakut. Dah tu lah. Ha, cuba orang-orang ni tak apa ni. Nak mengosak-mengosak apa yang dia. Ha, mengosak orang penakut ni. Ha, teriak dulu. Tak. Tu dia. Baik. Lagi pula yang qadim. Ha, klik pada asyhadu an la ilaha illallah. Sifat yang ketiga. Al-qadim. Ha, nah, pada makna tu sifat lah. Kalau kia klik ikhrak tu wahdahu tak jelha la syarikalah kerja kedua. Lepas tu mari al-qadim. Ha, kerja ketiga. Lagi pula Allah itu yang qadim, yang sedia, yang tidak ada mula. Ha, lagi pula al-mukhalifu lima adahu, yang bersalahan, yang tak serupa bagi segala yang lainnya, yang lain daripada Allah. Gapo segala yang lain nak bayar? Minal kainat. Kalau Arab gak bayar daripada ma ada. Ha, hak Jawi ni daripada ni bayan pada kata segala yang lain. Ha, Allah itu yang bersalahan bagi segala yang lain. Gapo segala yang lain? Daripada segala kainat. Hak tulah dengan makhlukat. Ha, segala kainat, segala makhlukat Allah bersalahan. Ha, itu dimimpi kita malam ni. Ha, semua kita kata Allah Ta'ala bersalahan bagi sekian baru. Tapi gis-gis kamar yang bertobat sihak, bak tepat. Ha, ni gis kamar yang kata tiap-tiap yang ada mesti bertepat. Ha, itu keliru besar. Itu keliru besar. Ha, bak tu bahajak pada kita kena reti kelimah kainat dengan mana-mana. Dengan mana maujudat. Ha, itu umum. Termasuk Allah Ta'ala, termasuknya makhluk. Ha, bila kata maujud. Ha, bila kata kainat, ha, kainat muraknya makhluk. Ha, terserah Allah Ta'ala tak kena-mengena dalam itu. Ha, daripada segala kainat. Lagi pula Allah tu sifat klik. Al-Baqi. Ha, sifat lagi. Lagi yang kekal ia Allah. Ha, yang tidak ada kesudahan. Ha, yang kekal lagi huraya. Ha, ni apa nama ni? Syarat pada sifat baqa. Ha, betul al-mukhalifu, syarat pada sifat mukhalafah. Betul al-qadim, syarat pada sifat qidam. La ilaha illallah, itu syarat pada sifat wujud. Ha, kata tu berwujud, qidam, baqa, mukhalafah. Ha, wahdahu, syarat pada wahdaniyah. Ha, tengok. Wahaliku kulli ma'adahu. Ha, Allah itu yang kekal, Allah itu yang binasa oleh semua barang yang lain. Ini panggil na'ab sababi, panggil lagu ni. Bukan sifat Tuhan binasa. Sifat Tuhan kekal, tadi sifat na'ab hakiki. Allah mana? Al-Baqi. Allah yang Al-Qadim. Itu hakiki. Manakala haliku wa haliku kullima ada, dan yang binasa oleh ada. Ha, itu panggil na'ab sababi bagi kata Allah. Allah tu yang binasa, yang fano, dia tulis fano. Dan fano binasa tiap-tiap barang yang lain daripadanya, lain daripada Allah. Gapo tiap-tiap barang yang lain tu? Tiap-tiap mana semua. Nah, ha, daripada sekalian makhluk. Ini kecek betul umum. Pas istisna semula lah. Kalau tak kandak nak binasa, maka kekal. Kekal aridi seperti syurga ni aku. Ha, arah. Kursi. Ha, nah. Kalau tak kandak nak binasa, tak binasa. Ha, tak kandak nak binasa, dia membinasakan seperti langit bumi. Ha, langit bumi akan hancur, akan pecah. Ha, bita akan bertaburan. Ha, dia rakyat. Nah. Iza sama'u syaqqat. Begitulah dia kata lain pula. Wa izal kawakibu tatarat. Tengok bita bertaburan ke gugur sikit lagi. Jadi langit, bumi, bintang, matahari, bulan, semua tu masuk dalam makhluk. Ia binasa. Arah, kursi atas kaum kata kursi lain. Satu kaum dia kata kursi, kursi dia lah arah. Seperti Hasan Basri dia kata kursi gitu. Itu setengah pada makhluk. Ia dia istisna daripada binasa. Dan syurga ni aku tengok daripada makhluk yang istisna daripada binasa. Begitulah. Sama lagi
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, harfun isti'atu khabar anna, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul aminu. Baris tu, tapi kita nak jadi saja as-sadiqul amin, kita mati bawa saja dengan belakang. Kalau kita baris tak saja bunyi wa rasuluhu as-sadiqul aminu, manakala di akhir mir rabbil alamin. Ha, kata bila baris tak serupa, bila kita mati bunyi serupa wa rasuluhu as-sadiqul amin, mari dah belakang mir rabbil alamin. Ha, tu bisa nak situ. Dan naik saksi aku, aku mengaku bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu abduhu, hambanya. Ha, dia buat abduhu dulu ni, ha, nak tolak. Ha, nah, umpama orang Nasara dia kata Isa tu anak, Isa tu Tuhan, Isa tu salah satu daripada Tuhan tiga, semua tak kena. Dia betul abduhu. Ha, Nabi Muhammad juga abduhu. Ha, hambanya. Tak hamba dulu. Kerana hamba ni sifat dia terlebih, dia tinggi. Ha, sahabat Tuhan guna panggil ke Nabi SAW, selain pada panggil Rasul, panggil Nabi, panggil juga dengan hamba. Subhanallazi biyadihi an, subhanallazi asra bi'abdihi. Ha, tengok tu ayat tu, sifat hamba ni sifat dia tinggi di sisi Allah. Kita tak safe ni hamba ni, bunyi rendah. Abang aku tak nak jadi hamba mu. Ha, tengok tu baik. Ya kalimah hamba ni ya bunyi hina kecil, walha di sisi Allah Taala tu lebih. Tapi hamba ke siapa? Hamba ke dia, ke Allah baru lebih. Kalau hamba ke makhluk, ha, hina sungguh. Tapi tak beri hamba kepada makhluk, nah, hamba kepada benda, ha, dia tak beri. Iyalah abduhu, hambanya, hamba Allah. Dan wa rasuluhu, dan pesuruhnya, pesuruh Allah, as-sadiqu, yang benar ia, yang benar, yang mutabaqatul khabar lil waqi', apa yang ia cerita semua muafakat betul dengan diri perkara. Lagi pula al-amin, yang kepercayaan. Sabit gelaran tu, tu sejak di zaman jahiliyah dulu tu bit gelaran tu dah. Hak nama dia letaknya Muhammad wa sammihi idza wabatihi Muhammadan. Mina bila mu anak sah, mu letak anakmu tu nama Muhammad wa sammihi, mu penamakan mina, hi akan anak kandunganmu tu meletak nama Muhammadan li'annahu, kerana bahawa anak kandunganmu ni satuhmadu uqbah, lagi dipuji je jatuhnya. Tu dia letak nama Muhammad. Bila lepas keluar mari, tu baik nama gelaran laqab. Amin, amin, Muhammad, amin. Tu dia. Sebab kita letak imalat Muhammad, amin. Apa boleh kita mehok nun sekerak, nun sekerak, sapu dua kerak. Waktu terkik waktu tu, tu baik masjidnya makmin. Nama makmin. Tu dia. Tak tahu asal silsilah ke mana. Apa makmin? Tahu makmi itu? Muhammad. Amin. Begitu. Maknanya, Nabi Muhammad ni orang sangat dipercayai. Masyarakat semua percaya ke dia. Harap ke dia. Sebab dia tak pernah bohong. Sebab dia hati dia betul, jujur, lurus. Itu orang percaya tu. Cuba hati punah. Tak belok. Dia tak percaya selalu. Ambil panggil amanah kepercayaan. Sifat kepercayaan. Itu baik gelaran. Al-Amin. Kepercayaan. Lagi pula dia ni al-muballighu kulla, tu mana sak mafu muballighu, mafu bagi sifain. Lagi pula dia sifat dia tu yang menyampaikan kullama al-muballighu. Tadi syarat pada sifat sidik, amin syarat pada sifat amanah, al-muballigh sifat tabligh. Ada al-muballighu kulla, yang lagi yang menyampaikan tiap-tiap barang, semua barang. Kula tiap-tiap mana semua. Tiap-tiap barang, semua barang. Tak ada susuk sikit pun. Kullama umira bitablighihi.
Akan tiap-tiap ni akan semua barang dia disuruh akan dia ni klik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disuruh akan dia, disuruh dengan menyampaikan akan dia. Ha, dia yang kedua ni rajak klik ke tiap-tiap barang. Ha nah. Barang dia disuruh akan dia, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disuruh dengan menyampaikan akan dia, akan tiap-tiap barang. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ah, tengok. Dia kata, hey rasul, sampai olehmu barang yang diturunkan kepadamu itu dari Tuhanmu. Munaf apa? Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Ah, tu ayat kita bawa lalu dalam tafsir. Nah. Apa dia menyampaikan tiap-tiap ke semua barang yang disuruh ke dia, disuruh dengan menyampaikan ke dia ke tiap-tiap barang tu, menyampai daripada mir rabbil alamin, takluk pada tablighi, menyampaikan dia mir rabbil alamin, daripada Tuhan yang memilik sekalian alam. Rabbi ya bermakna yang memilik. Setengah daripada makna dia tu, Rabbi makna maliki. Setengah pada makna Rabbi juga, mujidi, yang menjadi, yang menciptakan. Banyak makna dia tu. Wa usalli wa usallimu. Dia barilah fi'il mudhari'. Wa usalli. Itu rafa' dengan dhamma' mukaddarah. Kerana berat. Asalnya usalliyu. Salla yusalli usalli. Wa usallimu. Itu dhamma' zahir lah tu. Wa usallim. Jangan wa usalli wa usallim. Awak cari tu. Pari tanya pari dia tak? Tahu ke tak macam lagu tu. Lagu je benda. Nah. Wa usalli wa usallim. Wa barik. Jadi nak beta gitu. Nah. Habis tahu lah jalan-jalan tu. Sangat tak jalan baca ke pembaca. Wasa bentuk wakah. Boleh. Wa usalli wa usallim ala asyrafil mursalin. Katanya kena macam wa usallim. Ni apa satu jalan baca wasa pi dengan bentuk waqaf. Boleh. Hak sungguhnya pada ada waktu kau ni hak asli ke? Wa usalli wa usallimu ala asyrafil mursalin. Begitu. Wa ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'il muznibin. Dan aku mengucap selawat dan aku mengucap salam atas yang terlebih mulia daripada segala rasul. Apa dia yang dia? Yang terlebih mulia tu siapa dia? Tahu sih, iaitu yang terlebih mulia tu penghulu kami, penghulu kita lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, man yufza'u ilaihi fil muhimmat wa 'inda nuzulis syada'id. Nah, bermakna pemimpin pengulu. Ya masyfa'at syafi'il muznibin. Ya masyfa'at, ia yang menolong ia bagi segala orang yang berdosa. Muznibin, ia boleh menolong bagi orang yang berdosa. Bila? Pada hari kiamat. Tempat nyata situ. Di dunia pun dia tolong. Tengok tu sahabat jadi kebal siapa dapat pekat laqad radiyallahu katu. Dulunya walham mereka dulu tu ya sesat, saya kata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Walham mereka itu sungguhnya mereka itu sebelum tu sebelum datang Muhammad mari menyata itu ini, sebelum tu mereka dalam sesat, saya kata sesat yang nyata. Okey, ada tengok jadi baik. Kita sabit dia. Dia ni syafi' al-musyaffa'. Dia ni syafi'ul musyaffa'. Sini kata syafi'ul muznibin. Menolong bagi segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Wa ba'du. Adapun kemudian daripada itu, dia cuma gitu tu nak ayat kata wa tu dia panggil buah gati daripada amma. Ayat kecil banyak pula tentang tajuk wabak dulu tu.
Ambil hak mudah tak ada biasa berjalan. Ada pun jumlah daripada wa tu. Biasa wa ni ganti daripada amma. Adapun kemudian daripada ucap bismillah dengan kata basmalah dan ucap alhamdulillah dengan panggil kata hamdalah, dan kemudian pada mengucap selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada itu maka lagi akan berkata oleh hamba ya faqir ilallah taala. Ambo, dia kata ambo jadi ambo. Asalnya ambo lah. Dia kata ambo tu mai daripada ambo lah. Dia kata kena jaki ambo ke dia. Pak siapa ni? Pak ambo. Jari tu dia kata tu, dia kata ambo. Nah, pak siapa ni? Pak ambo. Dia kata apa? Gapo dia kata? Pak ambo. Mana dia tu ambo Tuhan kan? Ambo abdi. Dia kata lagi akan berkata oleh hamba yang faqir, yang sangat berhajat, yang sangat perlu ilallah, kepada ila rahmatillah, ketigalah kepada Allah, kepada rahmat Allah, kepada keampunan Allah, ketigalah mudah tu. Sangat berhajat kita ni, sangat berhajat kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah, sangat berhajat kepada keampunan Allah. Kalau tak ampun tak biarlah kita. Dengan wa illam tawfil lana wa tarhamna lanakunanna minal khasiri. Kalau kamu tak ampun tak, kamu tak kia belah tak, biarlah kami rugilah. Itu dia doa untuk nenek kita itu Adam bin Hawa. Siapa kena hamba ya faqir ni? Ni tawadduk lah ni, iaitulah Zainul Abidin. Itu yang pengarik kita ni Zainul Abidin ibnu Muhammad. Zainul Abidin bin Muhammad. Dia ni orang mana? Al-Fatani. Dibaca pada Fatan. Fatanah. Ya asal Fatani. Fatani misalnya. Fatani. Lepas tu Syekh Ahmad lah. Tukar-tukar. Sa'u jadi Tha. Fatan. Fatani jadi Fatan. Maksud dia nisbah. Al-Fatani. Nisbah daripada mana? Mungkin nisbah ada petani. Nisbah daripada Fatanah. Cerdik. Kata-katanya bila Syekh Ahmad tukar Fatani jadi Fatan. Lepas tu pun dia nisbah Al-Fatani. Bentang ke orang-orang Arab. Orang Arab kat bertani. Dia tu muafakah bil musamma. Apa muafakah bil musamma? Orang petani, orang cerdik, orang bijak. Maka dia nisbah pada Fatanah. Oh muafakah. Itu dia deh. Anak tani emang. Anak tani ni ha. Mana tak mengendah orang anak tani ni. Tapi jangan dia sombong. Sombong sekah dia orang. Nah, wakilnya begitu. Dibaca pada Fatah ni. Itu dia deh. Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Ghafarallahu li wa li walidayya wa lil muslimin. Syekh kita berdoa semoga-moga ampun oleh Allah Ta'ala li bagi aku, Zainul Abidin kata, wa li walidayya dan bagi dua ibu bapa aku, dan wa lil muslimin, ya bawa semua tu, dan moga Allah ampun bagi semua orang Islam. Apa yang nak kata je, kata saat ni lagi berkata tu. Ini hanya nak kata ni bagi maful qaw. Tak ada kata amma ba'du fa'akulu. Lagi aku berkata, telah meminta akadaku. Ini ada cerita ba'i. Sebab dia nak buat kitab ni. Ya ada sebab juga ba'i dia panggil. Telah meminta akendaku oleh tengah saudaraku. Saudara ini saudara fitin. Pada umumnya. Tidak ada saudara pada mana kerabat. Kawan keluarga, adik-adik dia minta suruh dia buat. Mungkin dia seorang alim juga. Dia minta lah dengan seorang alim suruh buat. Baru minta orang pandang menguruk. Minta orang menguruk tu seluruh juga. Minta suruh mengalami kitab mana boleh. Tak menguruk boleh. Apa menguruk? Dia lelah juga.
tak ada yang nak. Nak yang urus. Eh, tiga. Jadi, tu pun upaya belakang. Tapi, jadi buat. Tak. Jadi, terlebih kot ni masa juga. Ni. Tu dia, dek. Ya telah minta akan daku oleh setengah saudaraku. Ihtimalah saudara hok pada umum, saudara agama. Saudara mana keluarga, saudara pada kerabat dia panggil. Pas bila sebut saudara, dia berdoa lah sini. Aslahallahu li walahumul hala wasya'na. Ini jumlah doa ayah dia panggil. Telah membaiki, yakni mudah-mudahan. Ada yang jumlah asal telah ditelapik mati. Tapi sini bukan kalam khabari, kalam insya'i. Kerana makna dia ni doa ni. Orang yang kata khabariyah lafzan doa'iyah makna. Telah membaiki, yakni mudah-mudahan. Ataupun semoga membaiki oleh Allah bagi aku. Semoga Allah Ta'ala baiki aku ni. Daripada tak baik, aku jadi baik. Dan bagi mereka itu. Tak apa mereka itu. Mula. Walidayya wal muslimin. Semoga-moga baiki Allah bagi aku. Dan bagi mereka itu. Termasuknya dua bapa aku dan segala muslimin. Baiki gapoi. Baiki akan ha dan sya'an. Akan ha wa sya'an. Akan kelakuan, pe'i perangai. Nah, kita daripada tak baik, kita beki jadi baik. Apa kita dah ngaji, nak jadi agak baik. Jadi agak baik. Itu dia. Nah, undur klik. Mapu'u yang kedua tak ada lagi tu. Telah meminta akan daku. Itu mapu'u yang pertama. Oleh saudara tu pa'in bagi meminta. Panggil pa'in mu'akhat. Kalau yang erat nak hunggak. Ya minta akan daku, minta akan gapo. Ha, ni mapu'u yang kedua ni. Meminta telah meminta kepadaku oleh setengah saudaraku ya selit telah doa jelah tu ha meminta akan bahawa aku suratkan cuma oh yang kedua bagi telah meminta kepadaku nah deh kalau arak gak apa nama faqad saalani ikhwani mai belakang ni an aktuba dan sebagainya telah minta kepadaku oleh setengah-setengah saudara aku, Ba'adul Ikhwan, minta akan apa? Akan bahawa aku tulis, bahawa aku surat, aku tuliskan bagi mereka itu, bagi setengah saudara aku tu, tulis akan, maaf surat pula. Aku surat, akan suatu kitab. Dia minta tu aku surat, tu aku tulis satu kitab. Kitab cara kau gapo? Akan suatu kitab, pada menyatakan ilmu usuluddin ataupun dia panggil ilmu tauhid itu dia ataupun ilmu dia panggil usul akidah nama dia tu padahal aku ni tawaduk syekh kita ni padahal aku terjemahkan daripada bukan nak cerita minta aku tulis ke satu kitab. Pas aku tulis ni bukan aku nak karya cara aku tak lah. Padahal aku ni nak ayat tahal pada kata aku suratkan. Hal keadaan aku, ini padahal aku, aku terjemahkan. Aku saling bahasa lah terjemah ni. Daripada muqaddimah. Masyhur dengan apa dia? Mata Ummil Barahin. Daripada muqaddimah Syekh Sanusi. Kalau kita masyur kata kita matan Ummil Barahin. Ummil Barahin. Nah, ada orang tak tahu yang bunyi-bunyi payah gamuk. Mata Ibrahim. Dia ada mata Ibrahim. Apa mata Ibrahim? Bagi dia buat dengar gamuk-gamuk tu. Nak tengok bercerak. Dia cari kedai. Kita apa tak mata Ibrahim. Ada sini kita ada. Ada dua kita mata Ibrahim. Kita tanya mah Ibrahim tu. Kalau ada. Panggil tak kena. Nah. Ini macam Ummil Barahin. Mok segala dali. Barahin jamak dia burhan. Burhan. Bukan Ibrahim tu. Ono Ibrahim. Sebut itu nama lah. Aku terjemahkan daripada Muqaddimah Syekh Sanusi. Yang ini terkenal dengan matan Ummil Barahin bagi Syekh Sanusi. Dia
Syekh Muhammad Sayyid Muhammad bin Yusuf. Ya orang ahli bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Sayyid Muhammad bin Yusuf. Masyhur dengan kapun dia Sanusah Buh Nisbah Sanusi. Kita kenal tak nama anak tu nama Sanusi. Sepatu dia kena buh nama dulu pas main nisbah belakang. Tak ada apa pakai nama belakang dah. Muhammad Sanusi. Tak nama apa? Ibrahim Sanusi. Nama apa? Yusuf Sanusi. Malak kita. Kita pakai tak nama tu. Tak apalah. Nama apa? Nama Sanusi. Dia kena ada dengan ulama Syekh Sanusi. Syekh Sanusi ni tak nama Sanusi. Pak panggil potong bola. Potong bola otak basah. Dengan Nusi. Nusi. Nama apa nama Nusi? Artinya. Orang menulis pun tak anak pitah. Buang malak. Siapa jadi dua lima di sebelah. Dua kali lima di sebelah. Kalau dua lima di sepuluh tak apa. Dua kali lima di sebelah. Artinya selalu. Mana cari sukun. Syekh Sanusi. Potong di Nusi. Serta aku. Ya wajak lagi kata dalam keadaan aku bukit jumlah saja lah tadi. Serta aku mandi samping aku terjumlah tu. Aku tambahkan atasnya. Atas terjumlah lah. Serta aku tambahkan di samping aku terjumlah tu. Aku tambah ke atasnya atas terjumlahan itu. Daripada beberapa kalam syarahnya ni. Hal keadaan aku tambah tu. Ambil ataupun nakal daripada beberapa kalam syarahnya, syarah maju muqaddimah. Macam banyak syarah mati Amin Barah ini. Bentuk syair, bentuk macam-macam syarah dia tu. Nah, musanah sendiri syarah. Dia membuat mati pada syarah sendiri. Syarah sawit, syarah kabir. Dibuat hasiah oleh Syekh Hasiah Ad-Dusuqi. Dia. Sarah dia tu dia buat macam pas dia sarah di nah lepas tu Syekh Ad-Dusuqi mari buat hasiah bagi hasiah Ad-Dusuqi dengan dia tak boleh dengan dia Ad-Dusuqi tu dia deh hasiah syarqawi dan sarah apa lagi sarah sa' apa nama hadi banyak tu keberkatan pun mata dia minyak nak undang sarah nak kata nyak anak. Ini mata usuluddin. Itu dia. Tak pernah kita ni ke? Ke dia. Nah. Dan hasiahnya. Hasiah pula dah. Dia kutip mari daripada beberapa kalam syarahnya. Syarah muqaddimah sanusi. Dan hasiahnya. Hasiah bagi muqaddimah sanusi. Apa hasiah bagi dia? Hasiah syargawi. Nah. Hasiah syargawi. Supaya apa tu yang dia apa tambah lagi tu terjemah je sarah pula supaya nyata maksud daripada kalam syekh itu yakni Syekh Sanusi tu supaya nyata lagi aku yang terkira nak nyata tu makna sarah sarah tu makna menerai menyatakan tu sarah ataupun dia panggil buka buka. Dan jikalau tiada aku ni, walaupun bukan aku ini ahli bagian demikian itu terjemah. Aku ni kena kira ahli bukanlah. Bukan ahli lah dalam media terjemah tu. Sekalipun, kata dia, sekalipun. Kena kira ahli juga, tak lah aku ni bukan ahli lah. Bagi demikian itu terjemah tu. Tetapi sungguh pun aku bukan ahli. Tetapi i'timad aku. I'timad ni mana bertelekan, berkuat, bergantung hati aku kepada taufik karimil wahhab. Kepada taufik beri kuasa oleh Tuhan Maha Karim. Tuhan yang karim. Tuhan yang maha murah. Maha mulia. Lagi al-wahhab. Lagi yang sangat memberi ku gatuh situ. Dia beri sungguh. Dia beri siapa boleh terjumuh. Siapa boleh kuat sarah. Itu dia deh. Kerana tu ahli bukanlah aku ni ahli. Bagi jalan yang sawab. Jalan yang betul. Baca kita.
wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Artinya, dan tiada berulih taufik. Taufik ini beri kuasa ta'at. Khalqut ta'at fil abdi. Tiada berulih taufik aku. Tiada berulih kuasa ta'atku. Ku tak kuasa nak ta'at malaikat dengan Allah. Ha, tu klik pada makna la haula wala quwata illa billah tu. Malaikat dengan Allah, dengan taufik Allah. Allah beri kuasa, bolehlah buat gapo-gapo pun. Yang Ali, yang maha tinggi, mertabaknya lagi maha azim, maha agung, maha besar, pangkatnya. Wahuwal aliyul azim. Di akhir ayat kursi dah. Nah, wala ya'uduhu hifzuhuma wahuwal aliyul azim. Ay uluwul makanah. Tuhan yang maha tinggi, tinggi pangkat kemuliaan, lagi pula azim yang maha besar. Nah, Allah maha suci tadi, daripada segala sifat makhluk baru sifat kekurangan. Kata Allah maha tinggi, Allah maha besar, pangkat mulia. Sama makhluk lagi sekadar tak sah sifat tinggi makna panjang. Nah, anu orang mengaji tinggi tu. Oh, ya tu mengaji tinggi tu. Mana pengajian dia tu. Orang kata banyak, panjang tinggi. Nah. Tu orang besar tu. Makna besar pangkat dan mulia, bukan murah besar juzuk badan tu. Manusia makhluk lagi pun terkadang tak sah kita nak pakai besar-besar jirim. Orang besar nak mari, bukan besar jirim. Tu dia. Orang besar nak mari, nak tambah jalan ada dua ambil lagi weh. Dan tak lagi tu, Pak. Allah Ta'ala tak serupa dari awal lagi. Dia cari tempat pergi. Kau kebal lah dengan orang. Dia tak temu. Nak cari sangat tak temu pula dengan orang. Bila dia dah tak tempat. Dia kata dia cari tempat. Cari ke mana? Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Ta'ala akan dadaku. Katanya syekh kita ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka dada. Tengoklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah alam nasrah laka sadraka. Bukankah kami buka dada kau Muhammad? Kalau dulu dada kau sempit, tak tahu apa. Wa wajadaka. Dapat tingkau tu dalam sesak, tak tahu apa. Kalau dulu muda. Fahada, maka Tuhan hidayah. Nyato. Apa Tuhan tanya alam nasrah laka sadraka. Sini pun kata dia, mudah-mudahan dibukakan oleh Allah akan dadaku. Bagi demikian itu. Klik pada demikian apa? Demikian terjemah tu. Mudah-mudahan. Semoga-moga. Kerana bahawasa mukaddimah Syekh Sanusi itu. Dan jika adalah ia. Ia mukaddimah Syekh Sanusi itu mati Umil Barahin tu. Walaupun ia tu kecil jirimnya sekalipun. Tengok ke kitab kecil ialah. Tak apa tengok pun pandang ni. Dengan kitab ni ni dah. Bunyi lagi tu tanya. Dengan dia berapa nak? Kitab ni ni dah. Bunyi tanya. Berapa lah nak bila? Tu dia. Dengan dia lah ni. Siawillah. Ya sedap. Tarak pergi hanya tu tarak. Dia nak pergi ke mana? Yang ngaji tak pergi lah. Tu pusing kelik buah kelimah-kelimah aja nak tu dimakan je kelik. Tarak pergi. Tarak pergi bagi dekat ngaji. Dia memang nak pergi rata bagi tak boleh tu. Hujan dia liat pada siapa. Dan jika adalah ia kecil jirimnya, sekalipun kecil ya, tapi ke sangat besar ilmunya. Malah hurailah. Doktor tak doktor, profesor tak profesor, hurai tengoklah. Besar ilmunya. Lagi pula ia mengandung atas sekalian aqaid cukup. Itu dia. Segala akidah, segala simpulan pegangan yang kita dah pegang hari-hari itu. Serta pula dah dilebihkan, ditambahkan
di berapa fawaid jadi akhir kitab tu dia cara kelebihan la ilaha illallah. Lebih pada cara usuluddin, dia macam cara pula. Karena usuluddinnya tiga cara. Uluhiyat, cara sifat ketuhanan, cara kenabawiyat, sifat kenabian, tidak mana tabligh tu, dan cara apa lagi? Sam'iyat. Syurga ni aku mati duduk kelih ada sirat, ada mizan, ada hawqalat, ada isak kuasa amal, ada timat. Tu panggil sam'iyat. Tu cara ilmu musuh dia tiga tajuk. Tapi kalau kata dia tu nak, tak ada pedah majlis musuh. Berat. Tapi maaf dia tak kecinta. Mana para orang begitu semua. Hari-hari ni tak ada pedah majlis. Dia tak kecinta. Cara apa usul dia? Cara sam'iyat. Apa sam'iyat? Baru saya terhenti daripada dengar sarang ayat. Kita ni kelpah dah mati hidup boleh tak? Itu sam'iyat. Lepas tak ada pedas cara musuh. Dia dah tak reti dia kata. Dah berlaku buat jahara dia boleh jahir. Itu dia lah. Lepas dia mati hidup balik. Itu dia panggil sam'iyat. Lepas dia hidup balik. Kita ni akan ada kiamat. Belum kiamat ada apa? Semua ikut kita gitu dah. Yo. Ada tiuk sang ke kalak? Ya. Hati apa yang usul di cara tu? Nyamai kita kerti. Tak beda dengan usul di. Ya. Lebih telah tu lebih kilah masyarakat kita usak. Usak orang jahil tak pandang kata mula lagi. Hak serupa salah tu. Allah. serta dilebihkan, ditambahkan di berapa fawaid, di berapa faedah. Di akhir-akhir dia cara apa dia menganungi kelimah la ilaha illallah tu wa yajma'u ma'aniyah kata. Oleh makna bagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana makna la ilaha illallah mustaghniyah tu. Pasal betul makna mustaghniyah dia panggil fawaid, dia cara di hujung. Tu dia. Dan kerana demikian itulah, kerana mana? Kerana bahawa mukadimah Syekh Sanusi itu kecil jirinya sekalipun tapi sangat besar ilmu yang mengandungi sekalian akaid, dia tak ada tambah cara fawaid pula. Ada wayak kelebihan la ilaha illallah. Itu dia. Yang wayak di hujung tu. Dan kerana demikian itulah, kerana mukadimah Syekh Sanusi itu hingga akhir adalah ia mukadimah Syekh Sanusi terlebih elok daripada segala yang ditaklif pada tauhid. Segala yang dikarang pada ilmu tauhid. Banyak kitab-kitab mata ilmu tauhid banyak, tapi mata Ummi Barah ini lebih elok pada hak lain. Sebab dia secara cukup. Itu dia. Kitab kecil ya. Dan lagi pula terlebih sucinya daripada hampa. Tak pada terlebih elok. Kerana yang demikian itu adalah ia terlebih sucinya. Apa dia? Mukadimah Syekh Sanusi. Suci daripada hampa. Hashwi dia panggil. Daripada hampa. Dan suci daripada ta'qid. Ta'qid ni belik ibarat. Tak ada belik ibarat. Istimewa pula la tijama qablan, istimewa pula lebih-lebih lagi pula jaga-jaga kapung. Istimewa pula lebih-lebih lagi pula orang yang mengarang akan dia, akan mukaddimah itu waliullah pula. Dah tu pengarah tu bukan orang biasa. Tu sabit kalau dia kata huduh dia panggil dua musuh ke wali Allah. Dalam hadis kursi katakanlah man ada li waliyan. Li siapa dia bila wak musuh wak berserukan wali aku. Faqad azantu bil harbi, aku izin dengan perang. Tu nak ayat apa yang Allah Ta'ala dia kamu. Ini ayat kata balaghahnya dalam hadis kursi ayat dia nak wak menghina man kepada wali aku itu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ni alim lagi dia terkata wali Allah tu dalam media zikir, media suluk, media apa, tapi kurang dalam media ilmu ni. Ni boleh mengarah pula apa. Wali Allah betul ulama lagi pula dah. Itulah terutama sekali orang yang mengarahkan dia itu wali Allah. Dengan tiada syok lagi. Sayyidnya keturunan ahli baik lagi pula dia ni.
buat Sayyid ni. Sayyid Muhammad Yusuf As-Sanusi. Dengan tiada syak lagi. Hanya yang di sini ni. Dan namanya, nama siapa dia? Nama orang yang mengarang. Nama orang yang mengarang ni, nama dia Muhammad anak Yusuf. Nama dia Muhammad anak Yusuf. Nisbahnya As-Sanusi, yang dibangsa pada negeri Sanusah. Sanusah. Nah, itu dia apa katanya sarah kita ni, muallif kita ni, Zainul Abidin orang Fatah ni, orang negeri Fatah ni, orang Fatah ni. Apa kita buat di kitab kita lah, saya ingat lah Al-Fatah ni, nak ingat Fatah ni. Al-Fatah ni, lepas tu buah kapung lagi. Dah itu je, Al-Safan Janji. Itu dia, kapung Al-Safan Janji. Nak ajak kapung ni, iyalah tu. Sebab dia lahir situ. Nah, dah itu je. Itu dia. Pak nak mati wilayah tak tahu tu nak mati mana. Al-Safan Janji kau di mana, sebab Allah. Alhamdulillah. Tu tempat lahir dia, tu Al-Safan Janji. Daerah dia ke apa? Al-Jambuwi. Jambu dia weh. Padahal nak sekolah baru pula kita buat Al-Jari ni. Apa Jari ni? Jaring juring-juring. Tempat juring. Tu dia panggil apa? Jaring. Tu melihat juring ni. Tu baik sini pun dia tu juring. Tempat raja juring yang main dulu. Jaring. Kita buat pula Al-Jari ni. Nak ingat dah. Tu dia. Sebab dah ada redak tanya tu. Gapur-gapur ni sebab. Tulur-tulur ayat lah. Dah. Tanya. Gapur Jari ni. Mesti jaring kan? Aku ada maknanya itu. Satu lorak lah weh. Yang kata gapo al-jaring. Mesti jaring kan? Ya ada ulama ni. Dia dinisbah pada kujat eh. Tengok mawardi. Ya buat air munga mawa. Ya tanya pa mawa. Al-mawardi. Nama je Hasan. Tengok dah. Lah tu lah. Yang ada di baksa pada kapur ni. Imam Nawawi. Bak kapurnya Nawa. Nawa. Kapur Nawawi. Nawa. Usyut. Sayuti. Kapur Usyut. Begitu. Baik. Faham kena kita nama tu. Sayuti. Nawawi. Ada di baksa kapur ni. Mereka buat nama itu. Ada apa ni pun boleh. Kira-kira kena nama As-Safan Janji. Itu dia. Tak nak ikut nama As-Safan Janji. Dia ada kapur. Nama apa ni? Nama sepanjang. Masalah ini barat pun tu dah. Nama apa nama Sanusi? Kapun Sanusah nak saya. Lagi pula dia ni cerasai dia ni terakul dia. Al-Hasani. Keturunan Hasan. Sayyid dia ni keturunan Hasan. Tu dia. Hasan bin Ali. Tali ikut Hasan. Tidak tali ikut Husin dah. Tali ikut Hasan. Nama bangsanya. Nisbah dia tu pada Hasan mana anak cucu Hasan. Apa siapa dia? Siapa Jilani ni 12 saudara dah. Balik mak dia tu anak cucu Husain, pak dia anak cucu Hasan. Sebab jabatan Al-Hasani wal Husaini. Mak pak dia tu pula ada, ibu bagi bapak dia tak wei, dia panggil tok perempuan balik pak dia, anak cucu Abu Bakar. Tapi cubik mari Al-Hasani wal Husaini As-Siddiqi. Masya-Allah. Tak liat demo tu deh. Kita ayah nama apa? Tahu? Nak panggil cik dia pun. Tahu. Nak panggil nama apa ayah demo? Nama wek. Dah nama tahu nak panggil wek. Tak ngeri si tanya. Yang dinamakan dia. Klik kumbi deh. Yang ni takut mana ni? Muqaddimah tadi. Kena hudur ke muqaddimah tadi. Muqaddimah tu saat ni tu. Yang dinamo akan dia akan muqaddimah eh muqaddimah Syekh Sanusi nama apa ni nama dia ni Ummul Barahini. Ummu ibu tu lah mak. Barahin jamak sirat muntahal jumuk jamak pada burhan. Burhan makna keterangan atau asalnya makna dia tu. Ummul Barahini. Kan ada alilah kopak dengan kasrah. Kita mengaji bilang mengaji belakang jadi cerah ke panggil. Artinya hanya ya arti pula ini arti ini tidak pada asal logat sekarang dah jadi nama dah lah tak ada nak dah ke arti. Artinya ni artinya pada sekiranya ke asal hatara logat. Apa arti Ummul Barahin? Asalnya ibu segala dalil
yang mengandung ia atas kelihatan aqaid. Itu ummul barahin, ibu segala dalil yang mengandung ia atas kelihatan aqaid. Maksudnya sekat dia ummul bara arti ibu segala dalilnya dia. Itu arti dia. Tapi sekarang dah jadi nama kitab dia tu dah. Nama apa ni? Ummul barahin. Nah, petak kitab Durratus Saniyah. Kalau dia mutiara. Ya sangat indah. Nah, mawaqifil marjan, tepat-tepat tengok mata. Marjan, mata luk-luk, mata mutiara, tepat-tepat tengok mata. Tu asal arti dia. Sekarang dah jadi nama. Nama apa kita tu? Nama Ummul Barahin, ibu segala dalil. Yang mengandung ia, kita Ummul Barahin tu, yang mengandung ia, ia Ummul Barahin atau Muqaddimah pula. Atas kalian aqaid, sekalian percayaan, sumbukat dengan pegangan. Selesailah apa dia khutbah musannah kita ni, Syekh Zainul Abidin. Nak masuklah pada percaraan dia. Telah reba Allah akan alih ni pun sepatutnya juga ni dengan makna doa. Telah reda ni mudah-mudahan reda Allah akan mualifnya. Jadi Syekh kita Zainul Abidin ni bila dah sebut riwayat Syekh Sanusi, dia berdoa sikit dengan kata telah reda Allah ni mudah-mudahan ataupun semoga reda Allah akan mualifnya, mualif bagi Ummul Barahin. Siapa mualif? Tadilah Syekh Muhammad Yusuf Sanusi itu. Semoga-moga lagi dan dijadikan akhir syurga itu, ini telah redha Allah dan telah dijadi, semoga-moga dijadikan oleh Allah akhir syurga itu jadi akhir tempat ketetapannya, ketetapan bagi muallif. Habis. Amin ya rabbal alamin. Lepas tu dia nak wayak kata kitab dia pula yang tak nama apa hayat jumah hari tu, dan aku namanya, aku pernamakan akan terjumahanku ini letak nama dengan namanya Aqidatun Najin fi ilmi usuliddin. Nama-nama kitab dia jadi sajak juga. Kalau baris tu Aqidatun Najin fi ilmi usuliddin ni, kalau baris sungguhlah tu, tapi sini jadi bentuk sajak Aqidatun Najin fi ilmi usuliddin. Asal arti apa pada asal logat? Artinya yakni pada sekeke asal hatara logat, asalnya i'tiqad, pegangan segala orang yang kelepasan daripada sesat dan bid'ah. Itu naji isi fa'il jamak zakar daripada najayan ju najatan, isi fa'il kata najin misalnya alilah an-naji. Bila jamak najuna najina kofa. Aqidatun najin. Maknanya i'tiqad segala orang yang kelepasan daripada sesat dan bid'ah. Maksudnya i'tiqad ahli sunnah lah. Fi ilmi usuliddin, pada menyatakan ilmu usuluddin kita dia ni. Maka sekarang aku masuklah pada yang dimaksud. Maksud akunya nak masuk dalam aku ni bi'aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan Tuhan Raja yang disembah, yakni Allah Ta'ala lah. Bi'aunil malikin, bi'aunillahil malikil ma'bud, dengan pertolongan Allah yang ialah Raja yang memerintah lagi pula yang disembahkan. Maka kata, maka aku kata, aku ni Zainul Abidin lah, maka aku kata dan dengan Allah jua berulih taufiq, man wa billahi taufiqu. Barulah masuk bicara. Kata Syekh Sanusi, baru lagi pada mata Ummul Barahin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mari sapa di situ. Cukuplah dulu ni bagi nama mula dia, pada sebuah.